Selamat datang kembali di Buka Paket, dan kita kedatangan paket baru yang isinya adalah drone yang namanya JJRC H8C. Mari kita buka paketnya. Jadi kita lihat dulu dari bagian depan boxnya, terdapat namanya dan juga gambar drone-nya. Di belakang juga ada gambarnya dan ada spesifikasinya. Kalian bisa pause jika kalian mau lihat spesifikasinya. Dan di bagian samping ada penjelasan tentang remote control-nya. Di bagian bawah terdapat himbauan dan peringatan-peringatan serta info. Dan di atas ada pegangannya. Mari kita buka langsung aja box-nya. Dan seperti inilah yang ada di dalam box-nya. Mari kita keluarkan. Di sini ada remote control, ada dudukan, ada pelindung, ada spare part drone itu sendiri, dan ada charger. Pertama kita lihat drone-nya, bentuknya unik dengan tulisan JJRC H8C di atas dan ada lampu LED di samping-sampingnya di seluruh bagiannya. Di bagian bawah drone terdapat kamera yang menggantung melihat ke bawah. Ada juga tombol on off dan kabel-kabel untuk kameranya. Dan untuk mengganti baterai, kalian bisa ikuti langkah-langkah yang ada di video ini. Sebelum menerbangkan, mari kita cas dulu baterainya dengan cas yang sudah disediakan. Dan tinggal ikuti langkah-langkah yang ada di video ini untuk mengecas baterainya. Saat mengecas, jika kita perhatikan akan ada lampu LED yang menyala. Itu adalah indikator. Dan ini adalah bagian bawah baling-balingnya. Dan baling-baling itu sendiri. Sekarang saya akan menunjukkan cara memasang pelindungnya dan juga dudukannya. Oh iya, kita juga mendapatkan obeng di dalam kemasan untuk memasang baut-baut yang ada di pelindung dan dudukannya. Sekarang mari kita beralih ke remote-nya. Remote-nya berbentuk unik dan mempunyai screen di atasnya. Dan seperti inilah tombol-tombolnya. Dan di belakang terdapat tempat baterai yang kita bisa isi baterai ukuran sedang berjumlah 4. Saya akan demonstrasikan bagaimana cara men-setting up drone ini. Ini adalah cara-caranya supaya kita bisa menerbangkan drone-nya. Kalian bisa lihat di video. Kontrolnya seperti ini. Ini untuk depan belakang. Yang ini untuk berputar. Dan inilah cara mengambil foto dari drone ini. Kita pencet tombol ke atas. Dan ini hasilnya. Dan ini adalah cara mengambil video. Kita tekan tombol bawah sekali. Lalu kita gerakkan drone-nya sesuka hati kita. Saya tidak berani menerbangkan keluar. Dan beginilah videonya. Suaranya sangat buram dan sangat keras. Jadi mohon maaf untuk kalian yang pakai headphone. Untuk kontrolnya kalian bisa lihat di sini. Dan jika kalian mau melihat hasil foto atau videonya, kalian bisa ambil SD card di bagian belakang kameranya. Dan bagaimana menurut kalian tentang JJRC H8C ini? Silahkan beritahu saya di komen. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian berkenan. Sampai jumpa lagi di Buka Paket.